الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Bahan renungan kalbu, pengantar mencapai pencerahan jiwa, oleh Al-Ustadz Insinyur Permadi Ali Basya. Bagian pertama, arti hidup. Catatan yang kelima, ketaatan pada Allah dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 38. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. An-Nur, surah yang ke-24, ayat 52. Kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Sad, surah yang ke-38, ayat 30. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 71. Dan barang siapa di antara kamu sekalian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat, dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 31. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Muhammad, surah yang ke-47, ayat 33. Sesungguhnya
kami dapati dia, Ayub, seorang yang penyabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Sad, Surah yang ke-38 ayat 44. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, yaitu Daud, di waktu petang dan pagi hari. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul. Masing-masing mereka amat takut, amat taat kepada Allah. Quran Surat Sad, Surah yang ke-38 ayat 17-19. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Quran Surat Al-Fat, Surah yang ke-48 ayat 17. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. An-Nisa ayat 13 dan 14. Walaupun firman-firman Allah dalam Al-Quran sudah sedemikian jelasnya, yaitu kunci sukses dunia dan akhirat hanya dapat diraih bila selalu taat mengikuti keinginan-keinginan Allah, tetapi mengapa masih banyak orang yang membangkang? Salah satu penyebabnya boleh jadi karena kebanyakan orang tidak menyadari betapa cintanya Allah pada dirinya. Seandainya saja mereka tahu kadar kecintaan Allah kepadanya, niscaya mereka akan merasa malu untuk membangkang kepadanya. Inilah sebagian kecil bukti kecintaan Allah pada manusia. Dibuatnya manusia bisa berpikir, dapat membaca dan menulis. Diberinya kemerdekaan untuk berkehendak. Dijadikannya sebagai khalifah atau wakilnya di bumi. Diberinya nikmat yang tak terhingga. Diberinya kitab pedoman hidup untuk menuju bahagia. Diampunkannya setiap dosa yang dilakukan kecuali dosa syirik. Dilipat gandakannya sampai 10 kali ganjaran atas amal soleh yang dilakukannya, tetapi pembangkangannya dibalas seimbang. Diberinya ganjaran pahala
walaupun masih berupa niat. Diancamnya dengan dosa besar setiap pembangkangan yang sebenarnya amat baik untuk diri manusia itu sendiri. Walaupun telah mati, masih diberinya pahala, diberinya lingkungan hidup atau alam raya yang harmonis, diciptakannya binatang dan buah-buahan, ditumbuhkannya biji-bijian. Kebaikan-kebaikan Allah ini dapat dilihat dalam Al-Quran, antara lain pada Quran Surat Ibrahim ayat 32 dan 34, Quran Surat An-Nahl ayat 3-13, Quran Surat Al-An'am ayat 95-99, Quran Surat Al-Hijr ayat 19-23, Quran Surat Al-An'am ayat 160, Quran Surat Toha ayat 82, Quran Surat Hud ayat 90, Quran Surat Al-A'raf ayat 156, Quran Surat Asy-Syura ayat 22 dan 23. Bila seseorang sudah dapat memahami kecintaan Allah pada dirinya, namun ia masih juga tidak mau mentaati keinginan-keinginannya, maka hendaklah ia segera meminta agar Allah mengganti hatinya. Kebahagiaan yang hakiki hanya dapat diperoleh melalui ketaatan sepenuhnya pada Allah dan Rasul-Nya. Jangan engkau tukarkan kebahagiaan yang hakiki itu dengan kenikmatan sesaat.